pembaruan di hari Kamis yang kalian tunggu-tunggu guys. Langsung aja gak sih guys, kita bakalan coba bahas teman-teman semua apa aja event di hari Kamis nanti setelah maintenance teman-teman. Langsung aja ya guys ya. Buat kalian yang belum like video ini, bisa subscribe channel ini. Langsung aja lakukan dulu biar enggak apa, biar enggak ketinggalan info-info terupdate dari IK69 tentang eFootball 2025 Mobile ya guys ya. Langsung aja kita gas. Let's go. Guys, kenapa kalian gak gacha epic boy? Aduh, masa gak gacha sih bang? Mau top up mahal ya? Ya udah, langsung aja ke Zetruf ID. Yang di mana situ Zetruf ID menyediakan koin yang amat sangat murah. Jadi kalian bisa top up di sana. Langsung aja follow Instagramnya ya guys ya. Kalian bisa cek di sana price listnya, harga-harganya bersahabat sekali. Dan buat kalian yang sering top up di sana, bakalan ada promo loh guys. Waduh, ingat top up, ingat Zetruf ID. Langsung aja follow dan juga order bos. 1 hour later. Oke teman-teman semua, jadi yang pertama seperti biasa ya guys ya, di hari Kamis nanti itu bakalan ada maintenance ya teman-teman ya. Seperti biasa dari jam 9 sampai dengan jam 3 kata Konami nih guys. Jadi sekitar jam itu kalian gak bisa guys yang namanya login-login atau bahkan main ya teman-teman ya. Bisa main, cuma main yang exhibition match aja. Cuma main biasa-biasa aja. Tapi ya di laga-laga itu juga udah asik karena udah ada musim hujan dan juga musim salju. Jadi udah gak boring dan juga tentunya klub-klubnya udah lengkap juga ya, udah banyak juga klubnya. Jadi ya langsung aja teman-teman di situ ya guys ya, untuk nunggunya kalian bisa main itu dulu teman-teman ya, gitu kan, biar aman, enjoy santuy skuy bro. Oke, dan lanjut aja kita bakalan ke selanjutnya, itu eventnya nih guys. Nah, eventnya apa nih bang? Jadi untuk pertamanya gua mau bilang ke kalian, jadi ada yang namanya hadiah event startup ya teman-teman ya. Apa itu hadiah event startup yang udah Konami kasih ke kita semua? Yang pertama ya, katanya itu kan akan ada free 300 koin. Nah, ini gua ditanya mulu nih guys, sumpah ya guys ya. Jadi kalau kami bisa lihat di sini teman-teman semua ya. Jadi untuk di minggu di periode yang pertama itu kan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 nih, kalian kan dapat token penguat tuh, ya kan? Kalian dapat token penguat yang secara acak itu, dan juga tentunya sehari satu kali dapat ya guys ya. Gitu. Dan itu sampai berlangsung sampai seminggu, yang artinya kalian bakalan dapat 7 token penguat ya teman-teman ya. Seperti itu guys. Nah, nanti ya kan, besok nih guys ya, atau di tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 itu saatnya kita dapat program latihan keahlian ya, token skill teman-teman semua. Itu juga sama berlangsung sampai seminggu dan kalian bakalan dapat 7 ya guys ya, seperti itu boy. Nah, di sini nih yang bakalan the best of the best deh guys ya. Jadi dimulai dari tanggal 26 nih, di periode ketiga yaitu tanggal 26 sampai dengan tanggal 3, kalian bisa dapat koin ya guys ya. Koin sekitar 50, 40, 40, 40 sampai hari ke-7, dan totalnya itu 300 koin ya guys ya. Jadi kalian jangan sampai bolong-bolong untuk loginnya, biar apa? Biar dapat semua hadiahnya ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Jadi bukan besok ya untuk dapat 300 koinnya, melainkan di minggu selanjutnya yaitu di tanggal 26 sampai dengan tanggal 3 ya guys ya. Ya dikit lagi lah ya, bentar lagi lah ya temennya. Seperti itu teman-teman semua. Jadi itu dia untuk free 300 koin. Dan selanjutnya ada free 4 special player teman-teman semua. Apa itu? Jadi ini Konami udah bilang juga ya kan, jadi bakalan ada gratis Bayern Munchen dan juga Barcelona. Kalau kalian bisa lihat di sini, dimulai dengan tanggal 16 kemarin ya guys ya, sampai dengan tanggal 3 ya kan. Itu kesepakatan undian ya, kesepakatan undian Bayern Munchen satu kali. Terus kalau kalian bisa lihat di sini juga ada juga nih ya, nanti di tanggal 19 dilanjut ya dari Barcelona satu kali. Terus selanjutnya di tanggal 23, di minggu selanjutnya itu di tanggal 23 sampai dengan tanggal 3, di situ kesempatan undian highlight Bayern Munchen ya guys ya. Nah, nanti di minggu selanjutnya di tanggal 26 sampai tanggal 3 juga itu bakalan dapat FC Barcelona. Jadi total tuh ada 4 guys. Total ada 4 dan itu 2 Barcelona, 2 Bayern Munchen teman-teman semua. Seperti itu ya guys ya, untuk free 4 special player ya guys ya. Seperti itu. Jadi kalian tidak usah ragu dan juga bingung-bingung lagi, udah gue jelasin itu ya. Dan selanjutnya teman-teman semua, untuk event kampanye spesial, kalau kalian bisa lihat sini itu bakalan tetap hadir ya guys ya. Dan di sini dimasuk, berarti masuk ke periode kedua di tanggal 19 sampai dengan tanggal 26. Untuk sementara ya, yang periode pertama kan itu acaranya itu temanya Liga Inggris. Nah, kemungkinan besar nanti untuk di minggu selanjutnya di tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 itu kemungkinan bakalan ke event La Liga ya guys ya, atau Liga Spanyol teman-teman semua.
Kalian mau sekuat yang kayak gini atau bahkan kayak gini? Jadi langsung aja kalian ke Yusa Store, teman-teman semua di sana. Stok-stoknya banyak banget ya guys ya. Jangan lupa di-follow dan juga di-order juga itu ya guys ya. Yusa Store, aman, terpercaya dan murah pastinya. Let's to do go, let's go. Nah, seperti itu. Tapi untuk hadiah dan di dalamnya semuanya itu sama banget ya, teman-teman. Cuma beda tema aja sih, guys. Kayak gitu ya guys ya. Untuk event kampanye spesial tetap ada ya. Dan juga tentunya ya, ini semua reward untuk startupnya ya guys ya. Jadi all reward startup yang kalian bisa mainkan dan dapetin teman-teman semua. Jadi kalau kami bisa lihat sini, ini kan ada kotakan nih ya, untuk highlight 2 kali, ini Barcelona 2 kali, maksudnya Barcelona 2 kali, Munchen 2 kali dan segala macamnya ini tercantum di sini guys ya, semuanya ya guys ya. Kalian bisa dapat token skill, token penguat ya, token penguat 150 koin, terus program latihan, terus ada program latihan keahlian, ada 188 pengalaman, 160 GP ya guys ya. Pokoknya itu semua yang akan kalian dapat di event startup. Jadi total yang bisa kalian dapetin dari yang kemarin itu, yang dari tadi yang 300 koin ditambah 150 ya guys ya. Dan itu dia total koin yang bisa kalian dapatkan, yaitu 450 koin. The best ya guys ya, kalian bakal dapat 450 koin kalau misalkan kalian mengikuti semua event dan juga tentunya loginnya nggak boleh bolong-bolong ya guys ya. Karena yang 300 koin itu dari login ya, dari login spesial teman-teman semua. Seperti itu guys ya untuk eventnya. Dan POT Club is back motherfucker. Oh my god ya. Jadi kalau kami bisa lihat sini guys, ternyata ya kan udah balik lagi nih POTW klubnya ya kan. Karena kemarin-kemarin itu POTW negara ya, karena yang main juga negara ya guys ya. Jadi sekarang udah main ya untuk liga-liga top Eropa. Jadi balik lagi nih ya untuk klubnya ya guys ya. Let's go. Nah, siapa aja, kalian penasaran gak guys? Jadi ini dia teman-teman, untuk bocoran sementara POTW klub. Yang pertama di sini ada Harry Kane Todd ya kan, dengan rating 101 nya apakah benar apakah betul ya. Pokoknya nanti bakalan ada Harry Kane ya kan, karena dia cetak hat-trick dan juga assist teman-teman semua. Dan juga tentunya di sini ada Matis Delik guys, Matis Delik ya, kalau kalian bisa lihat sini CB atau center back teman-teman semua, 101 juga kemungkinan, dan dia kemungkinan jadi booster juga guys. Be mantep nih, MU gacor MU ya kan, cetak 1 gol juga untuk Matis Delik. Dan selanjutnya teman-teman semua di sini ada Lamine Yamal. Nah, Lamine Yamal udah banyak banget dia tampil dengan baik, dengan bagus, dengan termantap-mantap. Gak ada yang namanya POTW-nya. Tolong Konami disegerakan di minggu ini, semoga aja ada POTW Lamine Yamal ya guys ya. Karena dia the best of the best bro. Ya kemarin teman-teman semua, gila ya guys ya, cetak 2 gol masa gak bisa sih jadi POTW gitu kan. Ini ya Lamine Yamal, semoga aja jadi POTW booster juga. Selanjutnya ada Theo Hernandez, terus juga ada Silva juga, Romelu Lukaku juga gak ketinggalan. Ada Conor Gallagher yang nyetak gol debut di Atletico de Madrid teman-teman semua. Ada Watkins juga, Zakaria. Nah, Zakaria ini the best juga nih guys kalau misal muncul ya. Udah pasti jadi incaran ya guys ya. Terus untuk di kiper kemungkinan ada Robert Sanchez yang menghasilkan 7 save di laga Chelsea ya kemarin ya teman-teman semua. Terus juga ada Parot ya, yang hat-trick juga nih ya, center forward teman-teman semua. Oh my god. Jadi itu dia teman-teman semua untuk POTW ijo ya, POTW worldwide yang klub teman-teman semua. Nah, untuk POTW UCL kemungkinan belum ada guys ya. Jadi kalian yang nanya-nanya tentang POTW UCL, kalem santai bro ya. Belum ya. Ini bagiannya POTW yang ijo dulu ya. Atau mungkin Konami mau kasih gebrakan tiba-tiba ada POTW UCL, tapi kemungkinannya kecil guys. Mungkin di minggu selanjutnya kali ya untuk POTW UCL ya. Jadi itu dia teman-teman semua untuk info di hari ini, untuk info di hari Kamis teman-teman semua. Jadi selamat menunggu di hari Kamis nanti event-event terbarunya. Semoga aja eventnya bagus. Dan kalau kalian mau nanya, tinggal tanya aja guys. Komen di kolom komentar ya guys ya. Gue Eken 69 pamit. Keep charming, work hard, and love it. See you in the next video bro.